Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Suhu Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara hapus video TikTok yang sudah diposting. Pertama, kita buka dulu aplikasi TikToknya. Cari, ini, kita klik. Setelah itu, kita sudah di beranda ini. Kita klik profil. Kita klik profil. Setelah itu, kita pilih videonya. Ini draft, ini video yang baru saja diposting 8 menit yang lalu. Klik titik 3, geser, hapus. Nah, ini hapus video ini bisa kita langsung hapus, otomatis hilang. Bagaimana dengan draft? Sama, draft juga sama. Kita klik draftnya, setelah itu kita klik lagi, pilih. Nah, ini kita bisa hapus. Draft juga kita bisa hapus. Klik hapus. Otomatis hapus draft. Pertahankan hapus. Kalau mau hapus, dihapus saja. Klik hapus. Hilang semua ya, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga di persilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.